kita sudah sampai di spot dengan kondisi ini habis badai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya sobatku. Sekarang sekitar jam 1 siang. Saya mancingnya berdua kali ini sama Bang Apik. Halo Bang. Halo. Oke ya. Kita mancing hari ini. Tadi pagi itu sebenarnya sobatku ya, kita rencana mancingnya. Cuman karena tadi pagi itu hujan badai ya, jadi kita selesaikan hujan badai. Jadi habis hujan biasanya teduh ya, cuman ini masih ada riak-riak gelombang lah. Tapi nggak apa-apa, kita bakal langsung coba mancing aja untuk mempersingkat waktu. Semoga banyak dapat serai yang paten-paten sobatku pada kesempatan trip kali ini ya. Lanjut, kita mancing sobatku. Oke sobatku, saya akan menurunkan umpannya. Untuk setup pada kesempatan kali ini, saya menggunakan Iroli Exotic tipe O. Untuk reelnya saya pakai Iroli Exit yang ukuran 800 sobat ya. Nah, untuk umpan saya pakai Micro Jig ini Senju yang 20 gram warna silver kepala hijau. Bakal kita turunin di kedalaman 15 meter ini sobat ya. Kita main di pinggir-pinggir saja. Bismillah, semoga ada strike yang paten-paten sobat. Oke, kita jigging. Kita main jigging. Wah, mantap. Nyangkut. Kayaknya nyangkut ini. Mantap. Tuh Bang Apik udah dapat strike tuh. Iya, sobatku. Bang Apik strike tuh. Ih, lumayan. Wih, kantalang. Paten. Awas hati-hati, Mak. Oke, paten. Paten, Bang. Paten. Hihi. Awas hati-hati. Itu udah strike tuh, Bang Apik. Awas ujung joran. Buka lu. Nah. Oke, itu udah dapat strike ya. Menggunakan Iroli Exotic gitu, sobatku. Kalau reelnya pakai Minerva ya. Alhamdulillah udah dibuka strike-nya sama Bang Apik. Oke deh, ada tanda-tanda ini artinya sobatku ya. Ada ikannya ini. Ngecil. Baik. Strike. Ya, iya. Allah, mocel. Oh, astagfirullah, mocel sobat. Waduh. Strike. Oke. Okay. Strike sobat. Iya. Itu dia. Iya, akhirnya dapat juga respon is Queenfish. Iya. Dengan Iroli Exotic tipe O. Tandemkan dengan Exit yang 800. Alhamdulillah tuh, Queenfish dapat. Oke deh. Alhamdulillah. Amis. Alhamdulillah. Turun deh. Oke sobatku, alhamdulillah udah dapat respon ya. Akhirnya landed juga, lumayan ukurannya. Oke, kita coba lagi, turunkan kembali projectnya. Ayo. Strike lagi ya, Pik. Bait ke lo, Bang? Enggak. Angkatlah. Bait. Enggak. Enggak. Anu itu. Menggali. Ikan. Kan, wih, strike. Strike lagi. Alhamdulillah. Amis, guys. Waduh. Mantap. Kita naikkan dulu ikannya. Menggali pinggir. Oh, menggali ini asli ini. Kan golden trevally kayaknya sobat ya.
Hihi. Mantap, 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 mantap. Cekat. Hit. Entai naik ya, pelan-pelan. Santuy. Wish, waduh. Ini dapat sambaran babon, sobat. Ikannya, ikannya ukuran besar ini ya. Ikannya ukurannya paten ini. Ikan kaleng-kaleng ya. Iya. Yeah. Tidak ada apa. Bisa terlalu tinggi bending ya. Nah, terlalu halus ya. Kok jangan terlalu bending tinggi amat. Oh, mantap ini. Apa benda nih? Apa kok gitu nih? Samping gitu. Hah? Jadi ngelayau-ngelayau nih. Ke samping. Waduh. Biar deh, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ikuti aja. Apa? Sagai bisa ring ini. Misalnya putaran ke depan gini. Ajak ke depan. Nah, ada itu ke bawah itu. Ih, sagai bisa ini. Kelihatan ya. Model-model gelagat-gelagat aneh. Bisa sagai ini. Oh, berat ya. Ya, rohan. Tremor. Santai. Ya, dapat gulung-gulung, dapat angkat-angkat. Ngelawan lu. Sagai ini model sagai pik. Nah, anak pokok kosong jangan diam. Pokok dia di kosong jangan gitu diam. Sek. Ah, saya dapat nggulung. Ah, kan. Jangan ada kosong. Kan. Gila naik kayak pula gini. Oke. Wih, gede ini. Babon ini, Pak. Oh, itu ikan, guys, guys. Anak itu. Gancu. Mas, ah, sip. Oke. Kita gancu. Wih, menggali, menggali pek, gede pek. Menggali. Ya. Pelan-pelan. Selo, selo, selo. Santuy, santuy. Gede menggali. Boleh, 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 boleh. Gali ke? Mamong. Mamong, GT ternyata. GT ternyata ini, bro. Oh, talang. Yes. Oh, talang kena. Kena samping dia. Pantol ada gini apa. Kok talang kena ini rupanya, guys. Aduh, guys, guys. Saya kira tadi apa, guys, ini. Sudah, pelan-pelan. Slow, slow. Samping dulu. Pelan-pelan. Wah, tenaga di nyamping gitu. Kau selesai. Paten. Lumayan tuh, Bang Apik. Saya kira ikannya tadi sepanjang manusia tadi. Alhamdulillah, gak apa-apa. Lanjut, lanjut. Awas kena anu. Strike. Wait, strike lagi. Iya, sobat. Iya, strike. Strike lagi. Wis. Iya, itu dia. Wis. Wih. Anu ini tenggiri pik. Anu. Gancu. Ya. Alhamdulillah. Wih.
Alhamdulillah sobatku. Oke sobatku, akhirnya landed ya. Satu ikan tenggiri. Kalau di Belitung bilangnya ini ikan tenggiri padi sobatku ya. Tenggiri padi tuh. Asisnya itu kelihatan tuh asisnya ya. Putus sobatku asisnya. Untung saja dia putus udah di atas kondisinya. Landed dengan saya tackle Iroli eksotik tipe O dan reelnya saya pakai Iroli acid ukuran 800 paten. Semoga masih ada cintanya lagi sobatku. Tuh. Oke, jos. Kita coba lagi. Sip. Oh, track. Oke, okay, double track. Double track. Yo, sama Bang Apik. Ya, yeah, double. Is. Lumayan nih. Wih, apa ini? Wih, sengarat, Bro. Ikan sengarat. Wih, alhamdulillah. Yang Bang Apik itu apa itu? Wih. Itu ya besar itu yang Bang Apik itu ya. Wih, dapat ikan sengarat coba tuh. Tuh. Wih, paten ukurannya paten sekali. Oh, mocel. Alhamdulillah ini ya. Yang Bang Apik itu sayang. Sayang amat. Mocel. Masya Allah, kasar itu. Kasar padahal ya. Besar itu. Waduh. Wah. Cel. Baik. Iya. Kena. Iya. Iya, sobatku. Strike. Strike. Iya. Ih. Dapat lagi, sobat. Iya. Sit. Saya tekel bisinya. Dapat respon, sobat. Wih, ke bawah deh. Wih, santai, Pak. Iya, Pak. Oke, paten. Queen fish ini, sobat, kayaknya. Tarikannya ngeri nih. Oke, dah. Iya. Alhamdulillah. Queen fish lagi. Oke. Mantap. Paten. Oke, eksotik tipe BC plus Aranka Amis sobatku, dapat ikan queen fish. Alhamdulillah. Oke deh. Wah, gelombangnya makin besar, makin sore sobatku. Mungkin kita akhiri aja ya, ini udah bahaya, ini udah mulai kencang. Oke sobatku, saudaraku semuanya, mungkin videonya bakal saya akhiri sampai di sini aja dulu ya. Karena cuaca udah mulai nggak karuan ini ya, bahaya ini. Gelombang juga udah mulai besar ini sobatku. Oke, untuk hasilnya bakal saya spill. Oke. Nah, untuk hasilnya hari ini, alhamdulillah dapat ikan queen fish 2, ada jengriri ya, jengriri laki, ikan tenggiri dan satu ikan jenahak sobatku. Oke, ada 4 ikan yang berhasil kita landedkan, sementara Bang Apik ada 2 tadi ya. Satu juga ada yang besar tapi putus tadi ya. Oke, mungkin segitu aja dulu, semoga kalian semua suka dan terhibur. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Maaf kalau di dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Bagi sobat mancing yang tertarik juga dengan produk-produk dari Iroli, reel, jauran, baju, sobat mancing bisa cek di deskripsi video saya, ada link-link pembelian dari toko-toko terpercaya dari Iroli ya. Oke, saya akan langsung OTW
ke daratan ya, karena ini cuaca udah mulai nggak mendukung. Salam satu hobi, salam strike, double hitung, salam mancing terus. Sampai berjumpa di video-video saya yang akan datang, sobatku. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.